Assalamualaikum. Hello, hello korang. So guys, ini merupakan part ketiga. Part pertama kita punya video get ready with me. Part kedua kita punya review dekat kedai makan buffet ala-ala Thai, which is Eat BBQ dekat Parada Mall. Kemudian sebelum kita keluar daripada Parada Mall ni, kita jalan-jalan dulu dekat dalam Parada Mall. Sebab dah lama gila, lama gila tak ingat aku. Ini kali kedua aku bawa aku masuk Parada Mall ni. Kali pertama masa aku zaman belajar dekat Universiti Malaya dulu, tak ingatlah bila. So kat sini ada macam-macam tempat best. Antaranya lah kedai mamak banana leaf ni, ala-ala banana leaf ni, sangat interesting. Ya, mungkin one day kita akan makan sini dan kemudian kita akan review. For those yang dah pernah makan kat kedai mamak yang serba modern ni, cuba korang komen kat bawah, sedap ke tidak? Adakah dia sama dengan mamak-mamak biasa ataupun dia just gimmick nampak grand? Cuba komen kat bawah. Terima kasih. Kemudian kita jumpa kedai Panda Ice. Actually, kedai Panda Ice yang pertama saya pergi dekat Times Square, Jaya Times Square baru-baru bulan lepas lah. So ini kali kedua saya pergi kat Panda Ice, tapi di cawangan Parada Mall. Dia agak lebih kecil daripada yang dekat Berjaya Times Square tu. Sebab yang dekat Berjaya Times Square tu merupakan cawangan yang terbesar di Malaysia. So yang dekat Parada Mall ni agak kecil tapi still besar juga. Ah, my personal opinion lah, I rasa kedai KKV yang dekat Bukit Bintang yang tengah viral sekarang ni, yang warna kuning tu, dia macam expensive version of Panda Ice. Sebab saya tak tahulah mana KKV dulu ke ataupun Panda Ice tu. Saya rasa Panda Ice dulu baru wujud KKV ke tak ke sebaliknya. Cuba komen kat bawah. Sebab barang-barang dia lebih kurang macam KKV. Cuma KKV tu lagi meluas lah barang-barang dia. Dan barang-barang kat Panda Ice ni lebih murah comparekan dengan dekat KKV, tapi dia lebih mahal daripada yang dekat Shopee. Ah, gitu. Korang yang keluar sana dah banyak dah beli barang dekat Panda Ice ni, cuba komen apa yang selalu korang cari dekat Panda Ice ni. Bagi I lah, I memang I see mostly barang-barang kat sini yang lebih kepada perempuan yang sejati, bukannya feminine guy macam saya. Sebab saya rasa kalau nak cari accessories ke bag ke, better saya cari dekat kedai bundle, thrift store ataupun dekat Shopee. Ah, bagi saya barang-barang kat sini agak expensive untuk, especially untuk orang yang berkira-kira macam saya ni, yang tahu-tahulah berapa berkira-kira saya tentang duit saya. So saya pernah tahu barang lebih murah yang saya dapat, boleh saya dapatkan dekat Shopee. Ah, gitu. So kat sini selain barang-barang accessories, kosmetik juga ada. Tapi agak merisaukan bagi saya lah kan, sebab benda-benda ni macam color je kan, benda ni ada scientific research ke kan. So aku macam was-was nak pakai benda-benda yang macam ni. Tak, macam alanya produk timbang kilo tapi versi China punya. Kalau korang berani, kau pakailah. Better lah saya suggest korang pakai yang dekat Guardian ke Watson ke, benda-benda yang telah terbukti dikaji sebelum digunakan ke atas manusia seperti kita. Tapi kalau korang nak pakai, korang pakai je lah, jangan salahkan aku. That's my personal opinion. Erna terkenan pula dengan beg dompet ni sebab dia kata senang, sebab tak banyak dompet yang boleh letak gambar sekarang ni. Comel kan? Ha, korang yang tak kenal Jidin lagi, Jidin ni kalau pergi Guardian ke Watson ke memang suka gila pakai tester dia. Lagi-lagi setting spray. So dekat Panda Ice ni ada tester untuk perfume. Apalagi kita cubalah sebab percuma kan. So antara a few perfume yang Jidin try, Jidin berkenan dengan satu ni, nanti Jidin tunjuk, okay? Ini dia guys, dia bau dia floral-floral, tak menyengat dekat hidung, tak memeningkan. Sangat best, sangat. Tapi tak tahulah dah lama ke tak. Korang dah pernah pakai? Ha guys, dekat luar kedai Panda Ice ni ada dah orang jual pakaian raya. Oh my god, tak puasa lagi. Tak apalah, beli sekarang taklah kalut, nanti puasa. Nanti kita boleh fokus pada ibadah berpuasa kan.
Selepas tu Erna bawa saya ke kedai Apple ni, nak tengok-tengok. Dia kata nak tukar jam baru, tak tahulah, mungkin ada rezeki nanti. Kita doakan sama-sama untuk Erna, okay? Very very unexpected plan. Ha, kita nak pergi ke Bukit Bintang. Ya Allah, dah tahun ni berapa kali ya? Baru dua bulan. Kan bulan 1, bulan 2 dah. Berapa kali dah aku pergi Bukit Bintang ni. Memang ini je lah tempat jalan-jalan untuk B40 macam saya. Ah, ha, gitu actually. Senang. Sebab kat KL pun macam-macam ada. Macam-macam benda baru ada. Macam-macam benda viral ada dekat TikTok tu daripada Bukit Bintang. So, hari ni saya nak bawa ke a few tempat dekat Bukit Bintang ni. Antaranya lah Elna nak makan roti yang roti Chinese beef tu, sebab dia tak pernah lagi. So free tak ramai hari ni. Tapi sebelum tu kita orang singgah dulu ke Sungai Wang Plaza Bukit Bintang. Sebab apa? Erna nak buat cermin mata, tapi tak tahulah jadi ke tak. So kita nak survey-survey dulu. Saya pun sebenarnya buat cermin mata, tapi tak jumpa lagi yang begitu-begitu terkenan sangat-sangat. So kita jalan survey-survey dulu. Actually dalam mall ni pun saya dah buat satu lagi video, which is video the biggest thrifted mall dekat KL ataupun kat Malaysia. Tapi video tu jadi agak asing kan. Tu mungkin dalam untuk 4-4 ataupun 4-5. Ya Allah, hari ni guys, kita orang lepak daripada pukul 10 pagi sampailah pukul 12 pagi. Lama gila. So banyak video yang terhasil hari ni. So a few parts lah, sebab kalau aku masukkan sekali yang panjang menjela lah. Nah, jawapannya. Sambil tengah cari-cari kedai spek mata lain, tersempak dengan dua ekor comel ni. Kita pun apa lagi kan, bukan selalu, bukan setiap bulan, no. Okay, setahun sekali. Rasanya bukan sekali lah, rasanya ni kali ketiga dah saya dapat tarian singa untuk tahun ni. I'm so lucky, we are so lucky. So cute, dapat bula-bula lagi. Alah-alah dah masuk sini, kita tengok-tengoklah kedai yang bertuah ini. So banyak-banyak barang-barang menarik dan comel-comel. So guys, actually vlog kali ni very very unexpected. Kita memang redah je. Orang kata kalau kita plan memang selalunya kurang menjadi, tapi kalau kita redah macam ni, macam-macam idea keluar. Luckily lah Erna ni ada kereta, so memudahkan urusan saya untuk buat vlog kali ni. Terima kasih Erna ku. Oh my god guys, dekat sini jidat jumpa racun. Tengok cermin mata ni guys, sangat-sangat kena dengan jiwa kita, especially dengan outfit sekarang ni. Sukalah, jidat memang suka cermin mata yang petak-petak macam ni. Selain warna hitam merah yang jidat pakai ni, dia ada juga a few warna lain seperti hitam dan silver ni pun cantik juga kan, nice gila. Yang macam ni pun nice juga kan, nampak sangat futuristic, 2-in-1 gitu. So Erna dia nak cari spek mata yang ala-ala macam cat eye, dan bingkai dia tebal dan besar, lebih kurang macam ni. Dia memang suka yang ni, tapi kita nak cari lagi, Erna nak cari lagi, mana tahu ada yang lebih better daripada ni. Actually ni murah je guys, 60 lebih, 69 sekali dengan kaca je. Tapi kita nak cari lagi. So Erna bawa saya ke semua spek mata yang ada kat Sungai Wang ni, banyak gila guys. Antara sebab nak beli handphone baru, sebab handphone kita cepat sangat habis bateri dan lagi kamera okey lagi. So sementara dia tengah menyelam, sementara kawan tengah menyelam, saya phone, saya charge phone dekat depan toilet Sungai Wang ni. Tak tengok. Tu dia. Saya perlukan setengah jam ya untuk penuh. So sebab handphone Xiaomi ada fast charging toilet tu. Bagus kan? Laki perempuan dia splitkan level supaya tak ada kes. Itulah pelik-pelik. 67 watt charge penuh selama setengah jam sahaja. Masa mencari-cari kedai spek mata yang lain, ternampak kedai ni guys. Tak perasan pula ada kedai ni. Sangat comel, sangat cute. Korang pernah masuk tak kedai ni? Nak masuk segan lah. Dapat macam mahal-mahal je. Tak tahu lah ni bandar ke baru, tapi memang nice. Okay, in a good condition lagi.
Okay guys, kita jumpa kedai yang ni dan Erna ada jumpa satu spek mata yang dia rasa mungkin this is it. Tak tahu macam mana, tengok ni. Memang kenalah dengan bukit Erna kan, guna cat eye macam ni. Memang tebal, warna hitam, sebab hitam senang nak matching. Tapi, yup, dia still lagi mencari-cari lagi kalau ada. Akhir guys, Erna buat keputusan untuk next time. Mungkin ada lain lagi next time sebab tak urgent pun. So guys, masing-masing tengah sesama, masing-masing tengah sakit tekak. So kita nak minum ataupun makan turtle jelly, herbal jelly ni guys. Oh my god, lama tak makan. Memang sedap gila. Macam actually macam cincau je, tapi lebih berperisa, pahit-pahit. So nak hilangkan pahit tu, you all kena tambah madu. Macam ni, kita ambil yang gelas kecil ya, RM13. Yang gelas besar RM15. Sedap pula guys, rugi tak ambil gelas besar. Biasa RM2 je, apalah kita orang ni. So memang refreshing gila. Mak love, memang sedap gila. Korang pernah makan tak? Kalau korang pernah, try komen di bawah. Actually benda ni halal ya. Dia ada herbal yang diletakkan dengan agar-agar sahaja. Nothing, tak ada alkohol ke babi ke apa, tak ada. Sebab ini hanya herbal akar kayu sahaja. Taklah akar kayu macam cinnamon, apa benda herbal-herbal Cina kan. Yang very-very bagus untuk kita punya body. Gitu tu. Tambah madu ni memang sedap gila. Dan kita orang jumpa kedai ni dekat depan pintu masuk Plaza Sungai Wang ni. Oh my god guys, nampak interesting gila. So kita tengok dulu menu-menu apa yang ada kat sini. Mungkin one day kita akan review. Harga dia pun taklah mahal, ala-ala McDonald's, tapi punya Arab punya kot. Korang pernah rasa tak guys, Burger King ni macam interesting je? Dah pernah rasa, sila komen di bawah. Okay. Korang pernah makan dah yang kedai ni? Saya tak pernah makan lagi. So macam interesting je. Tapi manisan-manisan ni kan ada masanya lah. Untuk saya lah, dia tak boleh makan-makan untuk kenyang. Memang tak puas. Tempat dine-in dia pun ada kat tepi ni. Benda ni ada viral dekat TikTok. Tapi tak pastilah kedai ni ke tak. Korang pernah rasa tak, harga dia pun berpatutan juga. Nampak macam sedap gila. Tengok display dia ni. Interesting gila kan? Tengoklah langit guys, macam nak hujan, redup je, memang, oh my god, love. On the way nak pergi Chinese beef roti tu, ternampak KKV lagi. So Erna tak pernah masuk, so saya nak bawa Erna jalan-jalan dalam ni. Korang yang tak tengok lagi video full tour KKV Bukit Bintang ni, ada kat dalam channel saya. Okay, kau type KKV Bukit Bintang, nanti keluar video GD. Okay, macam mana korang, dah pernah masuk KKV Bukit Bintang ni dah? GD ni kali kedua. Oh my god, barang dalam ni memang comel-comel. Okay, cantik-cantik, cute-cute, trendy-trendy. Tapi lah bagi I, it's a bit expensive. Ada yang murah, tapi benda tak perlu. So, benda yang mahal-mahal ni, tak tahulah. Kalau korang suka, korang belilah duit korang. Okay, bagi I, just untuk cuci mata, bolehlah dalam ni. Tapi barang-barang memang cantik-cantik, cute-cute tau. Thank you.
Lepas selesai melawat KKV, depan sikit tu je dah sampai kedai Chinese beef roti tu. Oh my god, ni kali kedua tak sabar. Hari tu kita rasa ayam dan daging, tapi kali ni kita nak beli dua daging sahaja sebab ayam tu sedap. Tapi bagi I, daging tu lagi sedap. Yang ayam tu harga dia RM5, yang daging tu harga dia RM6. Tapi rasa dia memang sedap bila daging, guys. Kau kena try. Cuma yang beza kali ni, hari tu tak beratur panjang. Tapi kali ni, kita datang petang kan. Lepas Zuhur memang beratur panjang gila lah. Kita tunggu almost 25 minit semata-mata nak beli 2 biji sahaja. Tapi bagus lah. Worth it gila. Dan lagipun ini first time untuk Erna makan. So, dia tolong saya bawa guna kereta dia. Saya pun tolong dia beratur lah. Dia macam give and pay. Kan? Makanan dah ada, so takut tercekik. Kita orang nak beli air lemon dekat Mizu. Memang sedap gila, murah dan besar berbaloi sangat. Jom kita cari tempat review. Jadi ada jumpa satu tempat ni yang jadi review hari tu kat sini. So nak ajak Anna makan-makan kat sini. Oh my god, dan we all love it. Sangat sedap gila. Korang tak pernah makan lagi, korang kena try. I miss you dekat air lemon dekat Mizu ni memang sangat sedap gila. Ya Allah. Dan macam biasa roti dekat Chinese beef roti ni memang the bomb. 1000/10 sebab sangat-sangat-sangat sedap. Cuma I hope lah kan next time kedai ni boleh buat flavor yang pedas pula. Beef yang pedas, ayam yang pedas, ataupun ayam black pepper, ataupun macam-macam jenis lah. Chinese kan macam-macam flavor ada, yuk kan. So tak sabar, hopefully ada lah nanti, okay. Korang yang tak pernah rasa, kena rasa wajib. Yang dah pernah rasa, cuba komen kat bawah korang suka ke tidak. Next, kita akan masuk ke Fahrenheit sebab kita masing-masing dah minum air banyak tadi, nak pergi tandas pula. So tandas awal kita dekat, saya rasa Fahrenheit. Sebab tandas dalam pavilion Bukit Bintang macam jauh sangat. So kita masuk Fahrenheit dulu untuk cari toilet awam. Dah masuk Fahrenheit, dah pergi toilet dah pun. So last time kita memang nampak macam pameran ni. Hari tu tak sempat pergi sebab dah malam. So kali ni kita pergi sempat. So kita ada tangkap a few gambar kat sini lah. Kemudian kami decide nak pergi ke kedai kopi. Sebab apa? Nak charge phone. Sebab kita kan nak berjalan sampai malam. Power bank saya pun dah habis sebab Erna pun jam. So cepat habis. So kita pergi kedai kopi, Coffee Beans. Nak pergi Starbucks masih takut kena kecam pula. Kita pergi Coffee Beans dulu. Semata-mata nak charge phone. So kita terpaksa lah order a few drinks. Kau bayangkan dua drinks ni pun dah RM50. Oh my god. Jadi ambil matcha dengan ice cream dan juga kawan ambil double chocolate. Sangat sedap. Tapi itulah agak pricey. Tapi sekali-sekala, why not kan? Kita orang lepak kat Coffee Bean ni lebih kurang dah selama 1 jam lebih. Kemudian kita orang gerak ke M3 Mall. Nak tahu ada apa dekat M3 Mall tu? Ada kedai bandel jalan-jalan Japan. Tapi video akan, jadi akan asingkan video tu sebab video ni jadi terlalu panjang. So korang stay tune video ni, tunggu part 4 nanti, okay guys. Yang tak tengok part 1, part 2, pergi tengok dulu. Yang setengah tengok part 3 ni, tolong guys ya, jangan lupa untuk subscribe channel ni, like, share dan komen. Okay guys, jaga diri. Assalamualaikum, terjumpa lagi untuk video yang akan datang dalam part 4 pula. Jaga diri, anjang, assalamualaikum. Bye.